sebenarnya kita persiapan hati dan pikiran kita untuk kebaikan firman Tuhan. Seolah kita sama-sama bangkit berdiri, kita persiapan hati kita, pikiran kita untuk kebaikan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan hari ini, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami yang merindukan sabda Tuhan, merindukan kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bila Tuhan Kau yang berkata-kata lewat hamba-Mu, bila Kau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami datang Tuhan membawa hati kami. Ayo datang Tuhan membawa hidup kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Thank you.
Terima kasih Bapak, terima kasih.